Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta hari ini resmi diberlakukan. Petugas gabungan dari Kota Bekasi dikerahkan di wilayah perbatasan untuk memantau pergerakan masyarakat menuju ibu kota Jakarta. Pantauan pergerakan kendaraan dari Bekasi menuju Jakarta berkurang drastis. Inilah wilayah Jalan Medan Satria Bekasi, Jawa Barat, wilayah yang juga menjadi perbatasan Bekasi dengan ibu kota Jakarta. Monitoring sekaligus penjagaan di wilayah perbatasan dilakukan petugas gabungan. Setiap kendaraan yang melintas dari arah Bekasi menuju Jakarta dilakukan penghitungan. Hasilnya, kendaraan yang melintas dari Bekasi menuju Jakarta cenderung berkurang. Meski demikian, belum diketahui berkurangnya jumlah kendaraan melintas di wilayah perbatasan merupakan dampak dari penerapan PSBB atau hari libur Paskah. PSBB ya, itu gimana Pak? Apakah ini terkait juga Pak? Kita Kota Bekasi sudah bagaimana rapat koordinasi kemarin sudah mengajukan ke Gubernur untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Kota Bekasi siap melaksanakan juga. Selain melakukan penghitungan kendaraan melintas, petugas juga memberikan himbauan kepada kendaraan yang kedapatan melebihi kapasitas penumpang. Pemkot Bekasi telah menerapkan pengecekan suhu tubuh di perbatasan, pemberlakuan jam malam hingga pukul 9 malam, serta himbauan untuk tidak berkerumun di keramaian guna mencegah penyebaran virus corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.